Oke guys, kembali lagi ke channel Kelarmin Peta. Dan kali ini saya ada pekerjaan mengganti galon. Ya, mengganti galon. Ini adalah hal yang sederhana, tapi kita harus tahu. Ya, dispensernya di sini adalah Electrolux. Ya, seperti ini. Ketika galon habis, ada indikator menyala. Ya, dan selanjutnya kita angkat bagian yang untuk menyedot airnya, dan kita angkat galon kosongnya keluar. Galon baru kita persiapkan, kita serbet-serbet dulu, kita bersihkan dulu biar terhindar dari bakteri. Ya, lalu kita masukkan bagian penyedotnya. Oh iya, sebelumnya ini tadi saya matikan dulu tombol powernya sehingga ketika indikator air sudah habis saya matikan sejenak selagi waktu pengisian galon. Ya, kita tekan ke bawah. Oke, seperti ini ya, karena airnya penuh jadi pada keluar, tapi nanti bisa kita bersihkan. Kita masukkan terlebih dahulu, kita masukkan. Oke, kita masukkan lalu kita tutup ya. Jadi memang dispenser galon model bawah ini memang baru ngetrend di Indonesia ya, jadi tidak susah seperti kemarin. Dan ketika udah masuk kita nyalakan lagi tombol powernya. Iya, saklar switch on off-nya kita nyalakan dan air kembali mengalir ya. Dari sini terdengar suara gemuruh, artinya air mengalir dari bawah ke atas. Oke, jadi memang hal yang sederhana sepele, tapi semoga memberi gambaran. Paling tidak apabila Anda ingin mencari dispenser model galon bawah, seperti ini gambaran pemasangannya. Oke, thank you. Salam Garmin Peta. Bye.